lagi dengan channel Neswan. Iklan Susu Denko di tahun 2022 ini berhasil menyentuh perasaan penonton karena menampilkan kasih seorang ibu tunanetra terhadap putra kecilnya. Dengan keterbatasan, dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang ibu yang terbaik bagi putranya. Begitupun sebaliknya, putra kecil itu juga mengerti dan bisa menerima ketulusan cinta dari ibunya yang tidak sempurna. Pemeran ibu tunanetra tersebut adalah Cindy Nirmala, berhasil memerankan karakter dalam iklan Susu Denko. Rupanya ini bukan kali pertama dia mendapat lakon sebagai seorang tunanetra. Sebelumnya, dia juga ikut membintangi serial video yang berjudul Pretty Little Liars yang beradu akting dengan artis populer Anya Geraldine. Sedangkan anak kecil tersebut diperankan oleh Luti Saputra yang belum lama ini juga muncul dalam iklan kecap Indofood terbaru. Bagi kalian yang penasaran dengan bintang iklan Susu Denko ini, bisa lihat di deskripsi box untuk tahu akun Instagram mereka ya.